Hello fantastic people. How are you today? Hope you enjoy my vlog and have a wonderful day. Rendang ya, Indonesian beef curry atau rendang sebetulnya ya. Pakai bumbu instan aja biar cepet ya. Di dalamnya udah ada spicesnya ya. Mana nih? Ini dia. Ini spices ya. Aduh. Oke, ini aku tambahin lemongrass pas sereh ya. Aku tambahin sereh. I'm adding the lemongrass ya. Sekarang kita mau lanjut potong-potong dulu dagingnya ya. Kita mau potong-potong nih dagingnya. Oke, okay, let's go. Dagingnya dipotong sesuai selera aja ya, kotak-kotak atau mau panjang-panjang, aku macam-macam ininya ukurannya, sesuai selera aja ya, tidak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil ya. Oke, lanjut. Tambahin bumbu yang udah aku blender ya. Ini aku frozen, jadi aku keluarin dulu ini. Ini ada kemiri, bawang merah, bawang putih, ketumbar, bubuk, apalagi ya. Ini itu. So this is the extra spices that I'm gonna add. This is homemade ya. I made it already earlier. This is frozen. So I'm gonna defrost it first, and then this contain of candle nut, shallot, garlic, and coriander ground ya. Oke. Oke, aku mau masak pakai slow cooker ya. Masak pakai slow cooker, tapi sebelumnya aku mau masak di kompor dulu. Ini karena aku punya slow cooker yang bisa buat masak di kompor dulu. Aku mau panasin dulu, mau oseng dagingnya dulu supaya wangi ya dengan bumbunya. Selain serai, aku juga tambahkan daun salam ya, tapi daun salamnya kering. So I add lemongrass and also add the dry bay leaf ya. If you have the fresh one, go ahead ya. Lebih bagus sih kalau fresh ya, tapi aku nggak punya. Seger gitu maksudnya. Bumbu rendang yang instan, bumbu yang aku punya. Masukin ini dulu deh. Masukin bumbu rendangnya, add the instant spices, lemongrass and bay leaf ya. Tambahkan juga serai sama apa namanya tuh? Lupa. Serai sama daun salam ya. Also the spices that I've already blended ya. Juga apa namanya bumbu-bumbu yang aku udah blender sendiri ya. Bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, bubuk ya. So this is garlic, shallot, garlic, shallot, coriander ground,
and candle nut ya. Jadi ini kayak gini ya. Tuh, aduh, ini cerat. Kita masak dulu sebentar. We're gonna cook the spices for a while, and then we're gonna add the beef, ya, yeah, the gravy beef. Setelah masak sebentar, kita akan masukkan daging satinya ya, sengkelnya. Masukin dagingnya. Tadi dagingnya udah aku cuci ya. Terus diaduk. Mix well ya. Oke, okay, I'm gonna ask my husband to help to stir so it can be mixed properly. Oke. Okay. Sementara itu suami bantuin aduk-aduk supaya tercampur rata itunya ya, sausnya. Terus ini kentangnya kita mau potong-potong ya. Tuh. Udah kecil sih sebetulnya, jadi aku potong cuma dibagi dua, terus bagi dua lagi, bagi empat lah ya. Sedikit, terus sama kasih garam, give a sprinkle of salt, that's it. Jadi ini kentangnya udah aku kasih minyak, kasih garam ya. So this is the potato I've already cut and give oil and salt. Now I'm gonna bring it to the air fryer. I'm gonna fry it for a while. Fries, just do it fries, yeah? Okay, 15 to 100, okay, start. Ini udah masak sebentar ya. Aku akan beri bumbu-bumbu, ya. Chicken powder. I'm gonna season with the chicken powder ya. Kalau yang bubuk ya tadi, bahasa Indonesia, apa bahasa Inggris juga. Terus, I'm gonna add a little bit of garlic powder, tambahkan sedikit bawang putih bubuk, walaupun tadi udah ada bawang putihnya ya. I'm gonna add the white pepper atau merica. Aku akan tambahkan sedikit lagi ketumbar bubuk. I'm adding coriander ground, just a little bit ya. I also gonna add salt. Tambahkan garam sedikit aja dulu ya, nanti kan gampang kalau mau nambah lagi. I also gonna add sweet soy sauce, kecap manis, Indonesian sweet soy sauce ya. This is my rendang ya. I also gonna add brown sugar. Aku akan tambahkan sedikit gula Jawa ya. Just a little bit hint of sweetness. Yeah. If you don't want to add the palm sugar, that's fine. It's up to you. This is my twist of rendang ya, beef rendang. If you don't want to add the sweet soy sauce, it's up to you as well. Ya, terserah mau tambahkan gula Jawa atau kecap panisnya ya. Ini gaya aku, style aku ya, masak rendang. Mungkin aslinya nggak pakai ya, cuman terserah, sesuai selera aja. Oke, sekarang aku mau tambahin santannya. Okay, I'm gonna add
coconut milk. Aku akan tuang di sini dulu ya. Nah, aduk rata, baru nanti tambahkan ke dagingnya ya, ke beef rendangnya. Oke. Ini udah begini. Aku akan tuang ya. Terus diaduk rata. Siap dipindahkan ke slow cooker. Sini, dari kompor, pindahin ke sini. Oke, let's go. Siap. Disajikan. Siap disajikan ya. Udah dipindahin ke slow cooker, ini udah nyala. Aku mau taruh di auto. Auto itu high dulu, nanti low ya. Ya biarkan dia masak sendiri. Tutup. Jangan lupa, bye-bye, see you later, a few moments later, belum, oke, okay. Kita lihat gimana, wih cantik kentangnya, tuh ya, kita mau balik-balik dulu, terus kita tambahin lagi sedikit ya, okay, ini udah aku balik-balik ya, aku mau masukin lagi. Mau tambahin lagi tadi fresh ya, jangan 10 menit aja deh. Oke, lanjut. Aku juga mau tambahin daun jeruk ya. I'm gonna add the kaffir lime leaf. Just gonna stir it a little bit. Oke. More fragrance. It's optional, yeah. You don't have to. As I said, you can cook according to your liking. Yeah? Okay, setelah 7 menit ya, masih sisa 3 menit, kayaknya udah nih, oke. Okay. Yeah. So 15 plus 7, 22 minutes ya, the total. 22 menit, totalnya 200 derajat, kayaknya lebih cukup. Tuh ya, oke. Okay. Oke, sekarang kentangnya aku mau masukin ke dalam ini ya. Should I? Biar dia nyerap juga bersama dengan ini ya. Makanya segitu aja penuang. Kentangnya juga dimasak ya. Dimakan pakai nasi putih enak nih ya. So beef rendang with potato, eat with the cooked steamed rice. Yum yum. Okay, let it cook. Okay, jadi ini rendangnya aku tambahin bumbu rendangnya. Karena tadi ternyata satu dan bumbu yang aku bikin juga masih kurang, jadi kurang medok gitu ya, rasanya kurang berasa. Jadi makanya aku tambahin satu lagi. So I'm adding another
pack of the spices, instant spices of beef rendang to make the taste more deeper ya, deeper so it can taste better. Jadi udah ini kita jalanin slow cookernya. Sorry aku lupa videoin pada waktu udah jadinya ya. Thanks for watching. Beef rendang in the making.